Polisi berhasil mengamankan 69 pelajar dari sekolah yang berbeda yang akan tawuran di kawasan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten. Setelah dibawa ke Polresta Tangerang, polisi kemudian memanggil orang tua pelajar tersebut. 69 pelajar itu kemudian harus minta maaf kepada orang tuanya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tawuran kembali. Saat meminta maaf, para pelajar menangis di depan orang tua mereka. Setelah dilakukan pendataan dan membuat surat pernyataan, puluhan pelajar ini pun akhirnya diperbolehkan pulang bersama orang tuanya.